Oke okay guys, saya Soisir. Oke, kali ini kita lanjut di game Girl X Battle 2 ya guys ya. Jadi ini game udah lumayan lama juga nggak aku mainin ya guys ya. Terakhir tuh di video keberapa ya guys, aku lupa juga ya. Pokoknya ini game masih aku mainin guys ya, intinya masih aku mainin. Kenapa? Karena untuk farming dan dailynya itu nggak ribet ya guys ya. Makanya aku suka guys, hampir mirip kayak inilah guys ya, Exosiris lah ya. Untuk daily-dailynya juga nggak ribet-ribet banget. Dan untuk dapetin gemnya ini guys, ini nggak ribet guys ya. Dia game ini nggak begitu pelit untuk free player lah istilahnya. Aku sama sekali nggak ada top up. Ada deh, ada. Awal-awal aku top up cuma 15.000 doang guys ya di Girl X Battle kedua nih. Jadi ya pokoknya kita bakal lanjut game ini. Ya di sini aku udah ada 10.000 gem ya. Ini bakalan aku pakai di event kali ini guys ya. Ini ada event Easter Egg ya. Di sini ada telur-telur beginian guys. Di sini telurnya ini guys, aku pengen dapat yang emas ini guys sebenarnya ya, supaya dapat karakter-karakter nih, karakter bagus semua sih guys di sini ya. Kalau untuk di sini aku pengen dapat Nephilim ya guys ya, Nephilim, Raphael, Van Helsing. Ini Nephilim sama Raphael nih bagus sih guys ya. Sama Uriel nih, ini karakter-karakter yang kuat guys. Kratos, Izanami sama Apate ya. Yang aku tahu nih Esau, Jacob nih bagus ya. Nephilim juga bagus guys. Nephilim maksudnya ya. Sisanya nih kayaknya juga bagus-bagus karakter. Cuman aku nggak tahu nih guna apa nih guys ya. 6 star monster doll nih. Ini gunanya apa sih guys? Material. Oh, untuk awake sama limit break ya guys ya. Mungkin dia bisa untuk segala macam karakter yang berjenis begini guys ya. Asal elemennya sama itu bisa dipakai karakternya guys ya. Oke. Di golden egg ini bagus-bagus lah pokoknya guys. Ya, cuman jelek ini doang sih nih. Lucky crystal nih jelek kayaknya guys, karena rate-nya paling besar ya. Sisanya nih kecil-kecil rate-nya guys. Oke, di sini ada golden egg, jolly egg sama speckled egg ya. Di sini kita bisa dapat jolly egg 10%, di sini kita bisa dapat golden egg ya. Nanti aku bakalan beli lagi speckled egg ini lagi guys ya. Jadi untuk sekarang sih karakter yang aku pakai ya guys ya. Ini ada Aquaris ya, udah level 160. Jadi kalau misalnya dia ada bintang merah begini guys, kalau mau di awake, dia butuh karakter yang sama dengan elemennya sebanyak 3 buah ya guys ya, bintang 5 dan satu karakter dupe guys ya. Tapi ini nggak dupe lagi sih nih. Ini butuh karakter yang sama. Jadi ini game untuk ngawakan karakternya itu susah ya guys ya. Karena kalau kalian mau buat mau buat karakter yang sesuai gitu untuk ngebintangi satu merah aja susah loh guys. Ya contohnya ini. Nah ini kalau mau dibintang 1 ke merah, kalian butuh dupenya lagi guys ya. Dupenya udah gitu butuh elemen yang sama sebanyak 4 biji guys. Pokoknya gitulah kira-kira. Itu bintang 5 juga guys. Jadi sebanyak mungkin karakter bintang 5 nya kalian kumpulin dulu lah di game ini ya. Makin banyak dupe makin bagus sih guys. Oke, jadi langsung aja lah ya kita mulai ya guys ya. Bang gacha nggak? Aku kayaknya belum gacha ya guys ya. Di sini juga masih ada 85 doang guys, sedikit banget ya. Kita ngikuti event ini aja lah dulu ya. Ini ada banyak banget gem aku guys. Jadi kita beli dulu lah ya guys ya. Kita beli dulu. Di sini kalau aku dapat kalau aku dapat satu lagi karakter angel atau demon guys, itu aku bisa dapat si Esau sama Jacob guys ya. Makanya aku pengen nge-clear event ini guys ya. Ini juga eventnya tinggal 13 jam guys. Jadi sayang banget kalau nggak didapetin ya. Yaudahlah langsung aja lah guys ya. Kita beli dulu nih. Sebanyak 30 guys. Limitnya cuma 30 ya. Jadi cuma bisa beli 30 biji guys. Jebret ya. Lumayan guys ya. Terus ini bisa dibeli lagi nih. Oh ini gak bisa guys. Ini cuma bisa dibeli pakai duit ya guys ya. Jadi ya udahlah ya. Di sini ada 35. Langsung aja guys. Kita crack. Gak bisa crack 5 ya. Oh satu dulu guys ya. Oke satu ya. Dapat stem lumayan. 10% nih dapat. Dapat yang warna-warni itu guys ya, apanya telurnya. Kita buka 5 langsung ya. Jebret. Waduh, mana nih 10% nih? Ya ampun, 10% woi. Oh my god, jangan bilang nggak bisa dapat lagi nih, guys. Wah, parah sih Jolly. Jolly egg-nya mana nih? Yang lain lebih besar sih chance-nya memang. Mana nih Jolly egg? Please. Oh, itu dia guys, akhirnya dapat juga ya. Lagi. Dapat lagi satu guys ya. Sisa berapa telur aku nih? Oh 8 guys. Aduh nggak dapat lagi cuy. Aduh nggak dapat lagi cuy. Aduh nggak dapat lagi.
Oh my god, gak dapat. Ya sudah lah ya guys ya, cuma dapat 2 guys. Susah banget lu dapetinnya ya. Ini kemungkinan besar dapat apa ya? Waduh, shard ini 30% guys. Aduh, aku gak mau shard itulah. Please, yang lain dong please. Jebret. Aduh, shard. Satu lagi. Aduh, dapat kompas guys. Tapi ini bagus sih guys ya. Kayak gini-ginian bagus guys. 25 energi sama 25 skill damage. Itu kita pasang ke siapa ya guys ya? Kalau dia ada ini kan udah kepasang pakai ini guys ya. Muramasa guys, jadi bagus banget ya. Mungkin ke dia aja lah guys ya. Nah, nih. Ini kalau nge-upgrade-nya mahal banget sih guys. Nggak cukup ya. Mahal banget guys. Nggak bisa dinaikin bintangnya, nanti aja lah ya. Terus kita main yang event ini lah guys ya. Kita jalan-jalan ini pakai jang apa nih? Roda kapal guys. Setir kapal kok roda pula. Oke, dapat 4 lagi. Dapat 6 guys. Nice banget. Satu lagi. Nice. Ini 80 kalau nggak salah aku. Udah dapat sesuatu nih. Tunggu. Nah, kita dapat nih guys. Siapa nih guys? Dapat skin ya. Gabriel guys. Dapat skinnya Gabriel guys ya. Udah gitu kita dapat ini juga guys. Elite Star ya. Coba kita putar lagi di sini guys. Dapat 2 ya. Jebret. Bisa dapat telurnya guys. Oke banget. Ini bisa nggak dapat golden egg ya? Satu aja gitu. Dapat ini guys, apa nih? Holy Damage. Mantap banget guys. Attack sama Holy Damage guys. Kalau dipasangi ke Angel nambah crit 9%. Mantap. Karakter aku yang Angel mana ya? Mikael, aku cuma ada Mikael guys. Sama Raphael. Lebih bagus Mikael atau Raphael ya guys ya? Coba kalian komen ya guys ya. Bisa sih aku pakein kemari, cuman ya udahlah ya, enggak apa-apalah ya. Ini kayaknya dua-dua karakternya bagus sih guys. Oke, tadi aku dapat chat, kita buka dulu ya guys ya. Yang ini bisa dapat 2. Di sini bisa dapat karakter drag atau like ya. Coba ya. Nggak dapat guys. Cuma dapat Blowy sama Guanyin. Guanyin ini bagus nggak ya? I don't know lah guys ya. Oke, ini yang bagus ya guys ya. Ini kita bisa dapat. Ini non angel sama non demon ya. Ya udah nggak apa-apa lah, ajar aja. Wah, dapat Nobunaga guys. Nice banget ya. Nggak apa-apa. Kita dapat dupe dia. Malah senang sih guys aku dapat dupe dia ya. Karena kan si Nobunaga ini aku pakai guys. Jadi kita bisa awake lagi deh nih. Nice banget ya. Jadi bisa bintang 2 merah deh guys ya. Oke. Sekarang aku mau buka stem ya guys ya. Aku mau buka stem. Tunggu deh. Tunggu. Ini ada lagi nih guys. Kita buka aja lah ya. Oke. Ini cara dapat bintang 5 gimana ya guys ya? Soalnya aku pengen dapetin yang tadi itu guys. Yang telur yang ini aku pengen dapat yang ini guys, ini ya. Aku pengen dapat Esau sama Jacob ini guys. Aduh gimana ya? Bisa enggak dapat ya guys? Ada 10 nih guys. Bisa enggak kira-kira dapat bintang 5 ya guys ya? Di sini kita lihat chance-nya ya guys ya. Bukan ini cuy. Mana sih? Oh yang ini guys. 0, ya guys ya. Bisa enggak dapat bintang 5 ya guys ya? Aduh udah hajar lah. Semoga aja bisa ya guys ya. Satu-satu aja. Aduh ampas. Please lah. Oh my god. Aduh, kenapa ampas terus sih? Dapat satu gitu bintang 5. Waduh, ini bintang 4 guys. Ayolah bintang 5 please. Satu aja kumohon. Ayolah game ini. Oh my god, susah banget cuy dapat di bintang 5. Aduh gimana ya guys yang ngeboloinnya ya. Aduh gimana ya. Ini aku banyak sih. Ada dapat nih, dapat lagi. Mana ya dapat bintang 5 ya? Apa dari kombin ya? Kombin dari kombin guys. Coba aku coba dulu sebentar ya guys ya. Oke guys, akhirnya dapat juga ya guys ya. Ini Toy Girl nih bisa aku bikin ke bintang 5 ya guys ya. Semoga aja ini kita dapat guys. Itu nggak tahu tuh eventnya dari gacha atau dari ini doang guys ya. Udah kan? Mana sih?
Itu dari gacha atau dari sini dapat juga enggak, guys ya? Ini ngebug kadang game-nya. Ayolah graduate. Oke, sip ya. Harusnya ini bisa, guys ya. Harusnya bisa ya. Kita lihat di Easter egg. Habis itu di sini. Yes, dapat ya, guys ya. Akhirnya dapat juga. Kemarin kan aku udah dapat Rafael nih. Dan sekarang kita dapat Esau sama Jacob, guys. Kalau mau dapat Izanami ini kayaknya susah sih, guys ya. Karena harus sampai ke 5, dapetin 5 ya, guys. Itu susah sih. Oke, kita lihat ya. Ini dia, guys. Akhirnya dapat juga karakternya ya. Itu bagus sih, guys ya, karakternya. Ini dia ya, kita summon langsung. Mana dia? Mana dia, guys? Ini kita summon aja nih, boleh nih. Terus ini kita summon. Nah, ini dia, guys ya. Wow, mantap. Udah, selesai guys ya. Oke lah guys, mungkin segini aja videonya untuk game Girl X Battle kedua ya. Game ini masih aku lanjutin nih guys, karena untuk gameplaynya gak ribet-ribet banget guys ya. Cuman untuk nge-build karakternya aja nih yang agak ribet guys ya. Tapi gak apa-apa lah, pelan-pelan kan bisa dimainin guys ya. Mungkin segini aja videonya guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek video lainnya, nanti aku taruh di end video, oke? Dan kita akan bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye-bye.